poinnya ya. Bahkan langsung pasti akan bersama ya. Bagaimana juga anak-anak tetap akan sama. Kalau nanti rumah, enggak sih. Rumah itu rumah aku. Jadi dari dulu juga apapun 1% rumah aku lah. Jadi ini juga bisa bertahap. Kabarnya mau dijual bang. Apa? Kabarnya mau dijual. Nanti minta gunakin. Kasih aja. Bang Ijong, soal Lina yang marah bang, kemarin maaf yang Bang Ijong ketemu teman perempuan sambil bawa anak-anak. Sebenarnya katanya nggak usah dikomen, cuman gini, aku bawa anak-anak bisa bebas kemanapun dan dimanapun gitu. Atau juga kan aku bawa anak-anak nggak akan ke tempat-tempat yang jelek ya, apalagi mencelakakan anak. Jadi misalnya, contohnya lucu aja, misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bidangnya aku kan aku entertain gitu kan, pasti ketemu banyak teman juga, teman artis, siapapun itu gitu, bisa fans juga gitu. Nah, aku main ketemu teman pemain juga, pemain sinetron juga gitu. Bilang aja gitu, ketemu ya, apa kabar ya, apa abang Zek, semuanya lucu banget gitu. Nah itu dibilang pacar, dibilang atau teman itu gitu ya. Bisa diartikan sendirilah gimana negatifnya gitu, itu aja sih. Marah nggak sih kecewa ya marah sih kebiasa gitu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak sesuai, jadi dibunuhin dan ada banyak hal yang sebenarnya lagi bertanya kenapa anak-anak happy nggak pernah bertanya-tanya karena kita memberikan kasih dan sayang sama orang tua, nggak pernah menunjukkan. Kalau saya sih nggak pernah menunjukkan ya, nggak tahu dari siapa. Kalau anak sendiri lebih prefer ke Jong atau ke Lina? Enggak, kita nggak memberlakukan seperti itu. Jadi anak-anak harus kita sama-sama. Atau kalau dari sananya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.